jangan lupa itu. Jangan lupa gitu deh. Jangan lupa subscribe and comment. Oke, video ini disponsori oleh Kebab Al-Fatih Tangerang Selatan. Untuk teman-teman yang berada di daerah Tangerang Selatan bisa langsung pesen kebab, ketik Al-Fatih, Kebab Al-Fatih di GrabFood dan GoFood. Untuk yang berada di daerah Bintaro sekitarnya, Stasiun Sudimara sekitarnya, bisa mampir di Kebab Al-Fatih di Jombang Alfamidi, Jombang Raya, depan Alfamidi, dekat lapangan Alap-Alap Sudimara, Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan. Dan juga bagi teman-teman yang berada di daerah Pondok Petir, Pamulang dan sekitarnya, bisa datang ke Alfamart Pondok Petir dekat Kelurahan Pondok Petir. Yuk, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba sepedaan sore-sore kali ini. Ngerasain udara sore kayak gimana. Saya berdua doang sama istri saya. Ke arah JPG dari Pamulang 2, Tangerang Selatan. Suasananya kalau sore lebih ramai sih. Jadi kita seperti biasa lewat jalan tembus, artinya bukan jalan besar, ke arah JPG. Lewat jalan kampung, menyusuri pinggir tol baru. Wih. Menyusuri jalan pinggir tol yang baru. Finally nanti ke trek yang paling akhir di JPG. Kabarnya sih sudah berbeda keadaan JPG. Kita mau cek seperti apa sekarang keadaannya JPG. Oke. Mana istriku? Kelihatan. Oke. Seperti apa keadaannya JPG sekarang? Apakah masih oke untuk dipakai sepedaan atau sudah jauh berbeda setelah sekian lama kita nggak kesana? Sebenarnya kangen juga sih, gitu. Ada orang main bola tuh. Asik banget kalau sore-sore juga nih. Isi bu. Nih. Oke. Mulai masuk bawah tol. Kita turunin jalannya. Mantap. Rencananya kita akan rekam dan edit lewat handphone ini. Jadi editannya kurang begitu maksimal. Paling ya sebisanya aja lah. Gitu. Apa nih? Oh gitu. Jadi kita rekam pakai tangan, gak pakai gimbal, gak pakai holder. Jadi agak ngeri juga nih. Wow. Sampai sini. Oke, kita lihat lorong-lorong lagi. Wih, mantap. Sebenarnya kita udah menikmati akses menuju ke arah JPG-nya karena kita lewatin single track kayak gini, nggak lewat jalan besar, jadi udah enjoy dulu gitu. Mantap. Anjir.
lanjut. Lanjut. Oke. Wih. Mantap kali. Banyak yang ada tuh. Nah, kita udah mulai memasuki area TPU Jombang, guys. Jombang Sudimara. Ini informasinya buat makam orang-orang yang terkena COVID. Oke. Siwa. Ini makam yang buat makamin orang-orang yang terkena COVID. Gitu. Tapi masih dipakai buat anak sepak bola. Wait. Wah, so long time gak kesini. So long time gak quest. Mantep. Depan daerah jepit kiri bor. Perasaan cepet ya. Udah sampai di JP kiri bang. Ya, Om. Mari, Om. Wih. Kita start, kita lihat kondisinya. Oh, kalau sore sebenarnya asik juga.
cuman kayak udah rame aja gitu, kurang private feelnya ya. Lagi memancing. Oke. So far sampai sini masih sama di yang kemarin. Ntar perbedaannya di mana aku tunjukin ya. Matahari sore sih sebenarnya enak juga sih buat sepedaan. Ya. Kalau lewatnya jalan kayak gini sebenarnya asik-asik aja. Asal jangan lewat jalan gede. Nah, kalau lewat jalan gede ya banyak motor, banyak mobil, angkot segala macam. Ya. Di nafas beda banget. Di hidung tuh berasa kering satu, yang kedua berasa ngap. Asap knalpot kan ya. Gitu. Allah. Aku pakai tangan satu loh ini. Aduh, ntar dulu. Gas. Gas. Oke, so far sampai sini sih asik-asik aja. Gitu ya. Masih belum ada yang beda treknya. Nah. Belum ada yang beda. Jadi Wait. Oke, lanjut. Aku gear enteng barusan enggak bisa digoes. Aku pakai gear enteng jadi enggak bisa digoes. Alhamdulillah treknya juga kering nih. Jadi asik aja. Malam gak ada hujan. Agak ribet juga sih pakai tangan satu. Yang satu megangin handphone. Kemarin di sini udah dikasih batu-batu. Kemarin di sini bubur banget. Iya, kemarin kita pas hujan. Malamnya hujan tuh lihat sini, gugur banget. Sekarang udah dikasih batu. Thanks Om Bahar dan pengurus CPG. Jadi kita bisa enjoy lagi. Nah, sorry kalau shaky gambarnya ya. Karena emang ini banget sih. Susah. Hey. Iya, kayaknya. Oke. Kita udah memasuki kawasan yang udah beda gitu ya. Allahu Akbar. Siapa ini? Benar. Allah. Aduh, udah susah sih guys. Oh. Sirkulat mana tuh? Ini bisa. Hah? Lihat situ ya. Hah?
Nah, sekarang kita udah tahu nih bedanya di mana. Di sini udah nggak bisa. Bisa. Nggak usah maksain lah. Bisa. Nggak usah maksain lah. Jalurnya. Sekarang udah dibangun. Benar. Ya udah yuk, buruan. Hah? Enggak. Mana? Oke. Alhamdulillah kita udah sampai Warung Sumur. Barusan ada pembangunan gitu ya. Kita nggak tahu trek. Ini trek berapa nih? Trek satu ya. Masukin trek sumur. Harusnya masuk trek sumur ini masih bisa apa enggak? Sebenarnya kita belum pernah trek masuk trek sumur ya. Coba ini belakang. Oh, boleh. Iya, coba aja ntar. Dan nanti kita coba trek sumur nah, seperti apa keadaannya. Kita belum pernah, beberapa kali sudah hampir 10 kali lebih kita ngetrek di JPG, tapi belum pernah nyobain trek sumur gitu. Infonya sih agak ekstrim, tapi kita coba lihat dulu aja. Oke, mantap. Langsung lanjut. Lanjut. Oke. Oke, ini untuk memasuki trek 3. Ini harusnya lapangan yang biasa kita lewat di sini. Cuman udah ada habis dibangun, cuy. Oh, udah tracknya habis sudah. Oh, udah nggak bisa. Oh, gitu. Parigi. Habis deh. Kita balik lagi, Bu. Iya. Iya, kita naik situ. Iya. Emang diputar-puterin doang sih. Gak tau dah. Oke. Sekarang kita arahnya kontraflow karena emang udah gak bisa dilaluin. Trek kedua itu udah gak bisa dilaluin. So, kita memilih untuk balik arah. Kita lawan arah di jalur trek dari arah kita masuk. Ya emang agak nyalain aturan sih kalau ketemu geser lain sih, jadi agak ganggu gitu, tapi gimana lagi ya, orang jalannya udah gak bisa daripada kita muter atau lewat jalan gede atau lewat jalan biasa, mending kita balik lagi aja gitu. Oke. Oke. Aduh.
Oke. Gitu. Ini udah jam berapa sih? Ya jam 5 kali ya. Rumah maghrib ini mah. Allah. Oke, kita keluar lagi. Ini trek yang di CPK Ribon sekarang baru dibikin sama Om Bahar. Tuh. Cuman muter-muter sini sih. Jadi ya yang penting sepedaan lah. Memanfaatkan lahan yang terbatas secara maksimal. Gitu. Baru keluar keluarnya lihat situ. Oke, yo mantap. Sekarang udah sampai. Oh, itu yang baru tuh. Itu lompatan trek jati itu. Berarti masuk ke situ harusnya. Next lah, udah sore. Oke, mungkin sampai sini video kita kali ini, gitu ya. Karena kita sudah hampir maghrib, kita berangkatnya harusnya agak sorean, agak siangan gitu, jam 2-3 harusnya udah berangkat, tapi tadi jam 4:30 baru berangkat. Anjir. Wow. Oke, sampai ya ketemu di video-video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, biar bisa tetap, mari pak, biar bisa tetap jalan-jalan dan goes-goes ria dan aktivitas seperti biasanya. Lancar rezeki, lancar semuanya, tentunya dilancarkan dalam hal-hal yang baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.